Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua berada di dalam kandungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rasanya belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin terutama sekali kepada subscribers saya yang mengikuti channel saya ini dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudi menonton video saya kali ini. Dan sekarang ini saya berada di Lebuh Raya Utara Selatan, memandu dalam perjalanan pulang untuk menyambut Hari Raya bersama sanak saudara di Pulau Pinang. Oleh kerana kebetulan hari ini hari Jumaat, saya insya Allah akan keluar di exit yang tertentu apabila waktu Jumaat sudah hampir tiba untuk saya menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Saya baru saja keluar tadi melalui exit Jawi dan sekarang ini sedang mencari masjid yang sesuai untuk saya solat Jumaat. Jalan yang sedang saya lalui ini sebenarnya jalan utama ketika sebelum adanya highway dulu ataupun dipanggil Federal Route 1 yang menghubungkan utara dan selatan dan bersebelahan dengan ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Selatan. Di sebelah kanan ini ada sebuah masjid yang kita dulu sering singgah untuk solat dan sebentar lagi saya akan singgah di masjid ini untuk solat Jumaat pada hari ini. Masjid ini namanya Masjid Daerah Seberang Perai Selatan dan diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, termasuklah mempunyai kaki tangan yang berjawatan tetap. Dari segi binaannya, masjid ini kelihatan empat segi di mana terdapat sebuah kubah yang agak besar berwarna kuning keemasan di tengah-tengah bangunan itu dan terdapat satu menara yang agak tinggi juga. Kawasan parkingnya agak luas dan landscape-nya juga agak menarik. Saya sekarang ni perlahan-lahan sedang berjalan menuju ke masjid ini, terutama sekali untuk mengambil wuduk. Kelihatan di belakang tu landscape-nya yang tersusun rapi, terjaga dengan rapi. Dan saya sekarang ni sampai ke bangunan utama masjid ini. Kelihatan di sini ruang legar di tingkat bawah ini sangat luas ya, sama luas dengan dewan solat utama di tingkat atas di mana para jemaah boleh juga solat di sini. Dan sekarang ni saya akan menuju ke tempat mengambil wuduk di bahagian belakang ini. Kelihatan di sini ramai juga para jemaah yang ambil wuduk daripada kolah yang
disediakan di sini, dan saya sendiri amat suka kalau saya berwuduk di kolah seperti ini. Sekarang ini saya akan naik tangga ini untuk ke tingkat atas untuk memasuki Dewan Solat Utama yang ada di tingkat atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Masih banyak lagi kawasan yang kosong di Dewan Solat Utama ini. Dalam dewan ini saya rasa dalam kapasiti dalam 700-800 orang, dan juga kapetnya berwarna kuning. Di kiri kanan ini kelihatan cahaya boleh masuk ya dengan mudah ke dewan ini, jadi dewannya agak terang, dan insyaallah saya akan solat Jumaat di sini. Apabila jemaah dah mula berkurangan, saya ambil kesempatan untuk ke hadapan di sini untuk melihat lebih dekat mimbar dan juga mihrab seperti yang ditunjukkan di sini. Biasa saja. Dan di sini saya juga tunjukkan di bawah kubah yang besar tadi,
tidak ada juga hiasan-hiasan yang unik dan menarik. Cuma ada sebuah kipas gergasi saja. Saya mula menuruni Dewan Solat Utama tadi hingga ke bahagian bawah ini dengan rasa yang puas hati kerana telah dapat menunaikan tanggungjawab saya pada hari ini. Bangladesh. Selamat Hari Raya. Bangladesh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bangladesh. Boleh. Oh, tak boleh. Alhamdulillah, saya baru saja selesai menunaikan tanggungjawab saya yakni solat Jumaat pada hari ini, dan sekarang ini saya akan meneruskan perjalanan musafir saya untuk balik ke kampung berhari raya. Kiranya kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua berada di sekitar pekan Sungai Bakap ataupun Nibong Tebal, ataupun kita exit daripada highway melalui exit Jejawi, bolehlah datang ke masjid ini, masjid daerah seberang perai selatan ini untuk solat. Sebuah masjid yang luas, sangat selesa, berhawa dingin dan juga parkingnya yang luas. Sekiranya video saya kali ini ada sedikit manfaat kepada kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video saya ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita yang berada di luar sana. Semoga kehidupan kita di masa-masa yang akan datang ini dilindungi dan diberkati Allah SWT. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.